Assalamualaikum. Hari ini resipi kita adalah kek kukus Christmas. Okey, kita pergi kepada bahan-bahannya. Ada tertulis ya. Semua bahan-bahan tu ada tertulis. Pertama sekali kita mixer atau kita telur, 3 biji telur, gula, overlay dan juga serbuk vanila dan juga sedikit garam. Mixer hingga kembang lah ataupun berwarna putih perang macam tu ya. Sangat kembang lah. Saya mixer ni lebih kurang 10 minit ya. Kalau mixer yang bagus tu 10 minit lah. Ataupun ada juga orang ambil masa 15 minit jadi kembang macam ni ya. Okey, dah kembang macam ni, kita masukkan kita punya tepung kek naik sendiri ya. Masukkan tepung kek selang-seli dengan kita punya susu cair tadi ya. Kita terus mixer ya. Okey. Kita campurkan susu cair. Okey, mixer terus. Okey, kemudian masukkan lagi kita punya tepung kek. Okey, dan juga susu cair tadi. Masuklah semua ya. Adunan kita ni sikit saja ya. Kalau nak buat, bolehlah buat double adunan ya. Buat banyak. Okey, sekarang mixer hingga serata lah ataupun bercampur semua. Okey, sekarang kita dah nampak gebu kan semua tu. Ini kita tak letak minyak pun ya. Tak letak butter, minyak pun tak ada ya. Tapi kuih kita memang cantik, selembut kapas. Memang cantik sangat. Okey. Kemudian, ratakan di tepi-tepi tu dengan spatula. Okey. Kauplah kat bawah-bawah tu. Supaya dia merata kan. Okey, nampak dah cantik dah adunan kita. Sangat gebu kan. Sebenarnya mixer dengan betul pun adalah salah satu daripada caranya kita membuat kek yang sangat cantik eh. Kalau mixer perlahan saja tak kembang, tak maulah dia jadi eh. Okey, kita punya loyang ni kecil saja ya, lebih kurang 16 cm. Tabur dulu dengan sedikit kismis. Kalau nak buat tabur pun boleh, tak nak pun tak apa eh. Boleh skip aja kalau tak nak ya. Okey. Ukuran loyang kita adalah 16 cm. Okey, masukkan kita punya adunan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik-baik eh. Cepat-cepat lah nanti nak habis pula. Terkena tepi-tepi tu. Okey. Okey, kita pusingkan kita punya loyang. Hati-hati. Tepi-tepi tu nanti terkena comot tak cantik lah. Okey. Kemudian kita boleh ratakan ya. Kita ambil lidi dan kita boleh ratakan kat bawah-bawah tu supaya tak ada udara-udara yang bersangkut macam tu. Ambil lidi. Okey, macam tu. Jadi kita punya adunan tu akan jadi merata ya. Dia tak adalah ada-ada gelembung udara ke, ada tersekat ke apa benda ke, tak apa. Kemudian kita boleh hentakkan sekejap ya sebelum kita mengukusnya. Sebelum kukus, taburlah sedikit lagi dengan kismis di bahagian atas. Tak payah banyak sangat lah, sikit-sikit je. Okey, kemudian sebelum kukus, kita macam biasa kita tutup dengan aluminium foil supaya air tak menitik. Okey, selepas 25 minit kita tengok jadi ke tak jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jadi dengan cantiknya ya. Kembang dan lembut sangat kan. Dia punya kek tu nampak cantik je kan. Kita test dulu dengan lidi. Kalau misalnya dah kering, that mean kita punya kek dah masak dah tu. Sekarang bolehlah kita keluarkan kek kita. Hati-hati panas ya. Okey, keluarkan, letak dalam piring. Cantik kan? Okey, sekarang kita nak memotongnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati. Pisau ni nak kena yang gigi-gigi tu ya. Kalau yang
biasa tu dia tak boleh. Ini pisau ni ada ada gigi-gigi sikit, mata-mata tu. Okey, sekarang kita tengok kek kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alamak, lembutnya. Masya Allah. Memang cantik sangat. Memanglah dia selembut kapas. Cantik, bergedik-gedik, bergoyang-goyang lagi. Lembut sangat kan? Okey, mari kita robek kan, nak tengok kat dalam dia macam mana. Cantik sangat kek dia. Okey, mari kita robekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok. Alamak, cantiknya. Lembut, tergedik-gedik ya. Memang cantik sangatlah. Okey, so terima kasih kerana menonton. Selamat mencuba ya. Jangan lupa like, comment, subscribe and share. Okey, bye.